Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi bareng gue, Andre Turis, The Power of the Cocot Style, yang pasti bakal mereaksi video yang amazing. Apa kabar kalian semua? Sehat-sehat selalu ya. Waduh, yang pastinya harus tetap semangat ya di kehidupan kita yang seperti ini, di dunia yang fana ini ya. Oke, seperti biasa nih, gue bakal mereaksi video. Ini sebenarnya kalau menurut gue sih, gue ini kudet ya, alias kurang update gitu ya. Tapi gak apa-apa sih, gak jadi masalah, karena ini permintaan dari teman-teman gue juga. Ya, dari teman-teman MLF juga ini, dari Mania... MLF Mania Vildan, apa ya, gue lupa tuh ya, pokoknya dari fansnya Vildan deh. Ya, minta untuk meminta gue untuk mereaksi video dengan judulnya ini Kutosewu. Ya, Kutosewu ini salah satu lagu dari almarhum The Godfather of the Broken Heart, Didi Kempot ya. Kabar konon kabarnya sih katanya ini Vildan di sama Vildan nih, maksudnya sama Vildan di aransemen ulang lagi lagunya. Penasaran kan? Jadi kita reaksi bareng-bareng aja ya, kita mulai aja. 1 2 3. Tuhan, penampilan aja bah, udah menggunakan gitar ya, pangeran bergitar. Wow. Oh my god. Dan ini yang paling gue seneng dari Vildan tuh ya seperti ini dia. Setiap kali pembukaannya itu selalu memetik gitar. Maksudnya dia tuh selalu mainkan alat musik, entah itu gitar, entah suling, apa itu. Keren banget kan? Sewu Kuto. Is that your lale ake? Gila. Masih cinta dirimu. Wow. Masya Allah. Gila kan? Gila. Serius, merinding gue langsung. Serius ya tuh gue merindu. Ini rock. Wow, gila, luar biasa. Masya Allah. Kenapa lagi nikmatin? Ini apa namanya yang paling gue suka dari Vildan tuh ini ya, dia mengaransemen itu nggak tanggung-tanggung, total banget gitu loh, luar biasa banget. Apa namanya, dibalut dengan berbagai macam genre, apa sih namanya sih, genre gitu ya, genre music. Ini rock ya, gue nggak tahu nih. Biasanya Vildan ini kalau misalkan dia ini perform di atas panggungnya spesial seperti ini, pasti dia menggunakan beberapa aransemen, tapi belum tahu nih ada apa aja nih. Gila, emang bener-bener multi talenta banget kan? Wah, asik! Oh my god, itu banyak yang dari juga ya, ngejum. Asik. Koplo aja bro. Senyata
Masya Allah, gue suka banget. Masya Allah, Masya Allah. Bisa coba mulai akhir. Dulu pertama rock, barusan koplo, sekarang keroncong. Keroncong. Gila. Keroncongnya. Serius, luar biasa banget orang. Ini terus terang aja, gue mereaksi video-video ini bukannya berarti gue ini seorang komentator, gue hanya seorang penikmat musik aja, itu yang sangat mengagumi banget ini karya anak bangsa Indonesia yang multi talenta seperti ini ya. Gue nggak pernah komentarin, oh penampilannya jelek atau seperti ini, enggak. Kalau menurut gue bagus-bagus karena gue menikmati banget gitu, gue menikmati penikmat ya, bukan komentator itu. Kalau komentator kan beda gitu kan ya, gue nikmatin banget ini, gue sampai kadang-kadang sampai bengong dan terkagum-kagum loh melihat penampilan Vildan ini loh. Apa namanya, seperti kayak di luar nalar gitu. Apa sih, banyak-banyak surprise-surprise lah pokoknya intinya mah. Udah suaranya panjang, kali tinggi, bagus gitu kan. Penampilannya, performernya itu luar biasa banget. Gila, keren banget. Lagi. Masya Allah banget deh. Keren. Luar biasa banget memang, aduh. Gue bingung lagi harus ngomong apa lagi gitu kan. Ini sangat memang sangat-sangat, apa namanya, sangat keren banget gitu kan. Sangat luar biasa banget. Totalitas tanpa batas ya seperti ini ya. Itu Vildan itu gak pernah ngasal gitu. Kalau menurut pandangan gue gitu ya. Karena banyak banget video Vildan juga yang udah gue reaction. Itu nggak ngasal, itu benar-benar totalitas banget gitu kan, walaupun dalam di posisi apa namanya kayak kompetisi penyanyi dangdut itu, dia setiap kali dia tampil tuh luar biasa banget ya, totalitas ya, pokoknya keren banget deh ya kan. Ini benar-benar memang multi talenta banget. Ini gue suka seperti ini, penyanyi-penyanyi seperti ini yang gue suka gitu kan. Karena kenapa gitu kan, musik apa aja tuh dilibas gitu loh ya kan. Mungkin sebenarnya di luar sana tuh bukan hanya Vildan aja gitu kan, masih ada beberapa atau mungkin masih banyak penyanyi-penyanyi Indonesia yang tidak kalah bagus lebih Vildan tuh, banyak gitu kan, ada gitu kan. Tetapi kan untuk saat ini gue baru ngeliat Vildan gitu kan. Kemarin juga gue sempat reaction Lesti, maksudnya Lala tuh siapa lagi ya, terus juga siapa lagi tuh ya, Selfie,
terus juga Gunawan, terus siapa lagi, banyak sih ya. Tapi yang pastinya buat semuanya ini memang keren banget ya, memang keren banget, serius deh, sumpah deh. Tapi mungkin buat semuanya juga, kalau misalkan kalian punya referensi gitu kan, punya referensi untuk gue mau apa namanya reaction siapa gitu, boleh nggak apa-apa, jadi masalah gitu kan, nggak apa-apa. Nanti kita apa namanya dipertimbangkan. Oke, yang pastinya ini makasih banget buat semuanya nih udah ngikutin perjalanan reaction gue dari awal sampai akhir. Dan terus juga buat semua yang baru aja melihat channel gue deh, nongol muka gue di beranda laman YouTube lu, jangan lupa langsung subscribe biar gue tambah semangat dan gue tambah berkembang. Oke, yang pastinya gue ada turis, udah pamit dari rumah pandang kalian semua. Migos 400 Farmio, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye. I love you all, dadah.